Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita mau melihat perkembangan bahasa Indonesia di Thailand. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia memang amat gencar mempromosikan bahasa Indonesia di negara ini. Di sejumlah universitas dan sekolah, bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran yang wajib. Dari video berikut ini, terungkap alasan mereka kenapa belajar bahasa Indonesia. Yuk, langsung kita simak aja ya videonya. So-called ASEAN community had been talked about over the past years. The popular languages include Burmese, Vietnamese, and Malaysian, as these countries are close to Thailand. Recently, another language has emerged as an increasingly popular language, and that is Bahasa Indonesia. Many institutions offer Indonesian courses to meet learners' demands, particularly in the wake of ASEAN economic community. One of them is the Language Institute of Nakhon Pathom Ratchaphat University. เดิมเนี่ยมหาวิทยาลัยเปิดอยู่แล้วคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งก็มีเด็กเลือกเรียนอยู่แล้วนะคะพอการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเริ่มมาเนี่ยเราก็มาเริ่มค่อยๆทยอยเปิดนะคะมีพม่าเวียดนามมาเลอินโดฟิลิปปินส์ค่ะ The university believes that apart from boosting students' potentials, offering Bahasa Indonesia courses can help support Thai businesses in Indonesia. คือเราอยากให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะไปทำงานร่วมกับคนชาวอินโดได้นะคะรวมถึงซัพพอร์ตธุรกิจของเราที่จะไปเปิดในอินโดนีเซียด้วยนะคะ Meanwhile, Bahasa Indonesia students say that they choose to learn the language because it is easier than other languages and will be advantages to their future career. คือภาษาอินโดนีเซียเนี่ยคือเขาจะใช้ตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษคือถ้าเป็นภาษาพม่าหรือภาษาอื่นเนี่ยเขาจะเป็นตัวอักษรใหม่ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะยากต่อการเรียนประเด็นหลักเนี่ยคือนึกถึงความจําเป็นในอนาคตต่อตนเองอะครับการลงภาษาเพื่อนบ้านเนี่ยเราสามารถนําความรู้ไปใช้ได้ในอนาคตภาษาอินโดนีเซียเนี่ยมันสามารถใช้ในทั้งประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็อาจจะเป็นพวกบูนายด้วยแล้วก็ภาษาอินโดนีเซียเนี่ยก็จะคล้ายๆคลึงกับฟิลิปปินเป็นบางคำอย่างเงี้ยก็จะใช้เหมือนกันก็สามารถที่จะหนูว่าน่าจะแบบใช้ละแวกเดียวกันได้แล้วก็สื่อสารเข้าใจได้ Itulah teman-teman kenapa orang Thailand belajar bahasa Indonesia. Penguasaan bahasa berkaitan dengan kerjasama ekonomi antara kedua negara yang semakin meningkat. Yuk kita lanjut lagi ya ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sprenasne. Saya alumni dari Indonesia. Yang pertama saya kuliah S1 di Palu dan saya lanjut S2 di Padang. Dan saya sudah tahu sedikit bahasa Indonesia. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan peluang atau budaya-budaya yang saya ketahui saja ya. Oke, yang pertama peluang mengajar bahasa Indonesia di Thailand. Thailand telah banyak mengembangkan pembelajaran yang sangat diminati oleh masyarakat, khususnya bahasa Indonesia. Sehingga pada saat ini Thailand telah membuka banyak kesempatan bagi masyarakat untuk belajar bahasa atau budaya-budaya Indonesia. Adapun beberapa peluang untuk mengajar dan belajar bahasa Indonesia di Thailand, adanya ahli-ahli mengenai bahasa Indonesia atau ada tenaga pengajar atau guru yang berasal dari Indonesia di beberapa perguruan tinggi. Ini ada orang Indonesia asli yang datang untuk bekerja. Jadi sekarang ini sudah banyak orang Indonesia yang datang untuk mengajar bahasa Indonesia di Thailand. Selanjutnya, adanya komunitas pecinta Indonesia, terutama alumni dari Indonesia sendiri. Misalnya ada kelompok atau tim Persatuan Alumni Indonesia Thai Persaid. Ini adalah salah satu kelompok yang selalu mengkasih informasi atau apa-apa tentang Indonesia dan Thailand. Ini juga sering ada kegiatan antara Indonesia dan Thailand. Ada yang untuk budaya-budaya dan untuk bahasa-bahasanya juga.
Selanjutnya, terdapat beberapa sekolah yang mengajar bahasa Indonesia sebagai mata pembelajaran wajib dan mulai mengajar dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Jadi ini ada beberapa sekolah saja di Thailand yang sudah jadi mata kuliah wajib karena dulunya masih menggunakan bahasa Melayu. Tapi pada sekarang ini bahasa Indonesia sudah menjadi mata pembelajaran wajib. Jadi mungkin ada beberapa sekolah atau beberapa kampus yang mengajar bahasa Indonesia dan menggunakan guru dari Indonesianya langsung. Adanya konferensi internasional pengajar bahasa Indonesia untuk menukar asing. Sebenarnya ada banyak kegiatan atau lomba-lomba tentang bahasa Indonesia dan Thailand. Jadi kalau untuk saya sendiri, jika ada kegiatan atau apa-apa yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, ini saya selalu bersedia untuk mengikuti begitu. Itulah teman-teman perkembangan bahasa Indonesia di Thailand. Bahasa Melayu pun mulai digantikan dengan bahasa Indonesia. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa kembali.